Kita akan tes lampu Motorlight on go halo beam dan kombinasi seberapa terang dia di tempat gelap. Oke, ini bisa low beam, cut off nya lumayan terang, dan kombinasinya, kombinasi high nya putih. Kita akan coba warna putihnya. Nah, sangat terang. Nanti kita juga akan lihat cahaya dengan MT27. Ini dia Motorlight Auto Auto Actual Power 32 watt. Power output 50 watt. Sangat terang. Ini lampu jos pisan dengan pendingin kipas di belakang lampu. Memang lampu ini tidak memiliki driver luarnya. High beam, low beam, kombinasi. High beamnya tidak terlalu nyorot ke depan. Cahayanya benar-benar tidak diedit, real cahayanya. Oke, lampu keluaran baru satu mata Motorlight on go. Nanti kita compare dengan MT24, model MT24, maaf MT27. Okay.